Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat tempur termahal di dunia tahun 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Setiap negara tentu menginginkan pesawat tempur terbaik guna mendukung setiap misi untuk melindungi negara. Pesawat tempur terbaik tentunya memerlukan biaya yang besar pula dalam proses produksinya. Untuk sekedar pengetahuan, kami telah merangkum deretan pesawat tempur yang nilai jualnya terbilang fantastik dari berbagai sumber. Berikut 5 pesawat tempur dengan harga termahal di dunia. 5. Dassault Rafale. Pesawat buatan Prancis ini menempati posisi kelima dalam deretan pesawat tempur termahal di dunia. Pesawat ini diperkenalkan pertama kali ke publik pada 18 Mei 2001 dengan jumlah produksi sebanyak 196 unit. Dassault Rafale dibanderol seharga 79 juta dolar Amerika atau setara dengan 1.114 miliar rupiah. Harga yang cukup fantastik bukan? Tapi jangan salah, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pernah melirik jet tempur buatan Prancis ini. 4. Sukhoi Su-35. Berada di urutan keempat, pesawat jet tempur asal Rusia ini sudah tidak diragukan lagi keunggulannya. Su-35 disebut-sebut sebagai pesawat jet tempur yang mampu menandingi kemampuan pesawat tempur asal Amerika seperti F-16 Fighting Falcon. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada Februari 2014 silam dengan jumlah produksinya sebanyak 115 unit. Pesawat asal negara dengan julukan beruang putih ini dibanderol seharga 85 juta dolar Amerika yang setara dengan 1.231 miliar rupiah. Selain Dassault Rafale, Su-35 juga menarik perhatian Prabowo Subianto. 3. Eurofighter Typhoon. Seperti namanya, Eurofighter Typhoon merupakan pesawat tempur yang diproduksi oleh 5 benua Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, dan Prancis. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Agustus 2003, hasil dari gabungan kelima negara Eropa, Eurofighter Typhoon dibanderol seharga 90 juta US dollar yang setara dengan 1.303 miliar rupiah. Pesawat ini hanya diproduksi sebanyak 565 unit. 2. F-35 Lightning II. Pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat ini menempati posisi kedua sebagai pesawat jet termahal di dunia. Sebagai negara yang bisa dibilang negara terbesar ini, dia mampu memproduksi sendiri pesawat jet tempur guna menjaga wilayahnya. F-35 Lightning II menjadi perhatian dari negara-negara lain termasuk Indonesia sejak dikenalkan ke publik pada Desember 2019 lalu. Namun varian F-35B Lightning II menjadi varian pertama yang dikenalkan pada 31 Juli 2015. Setelah itu, F-35 Lightning II telah mengalami peningkatan sampai ke versi terbarunya yaitu F-35C yang dikenalkan pada 28 Februari 2019. Berada di posisi kedua, tentunya pesawat ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal yaitu 115,5 juta US dollar atau setara dengan 1.665 miliar rupiah. 1. F-22 Raptor. Pesawat tempur yang menduduki singgasana sebagai jet tempur termahal di dunia adalah F-22 Raptor. Lagi-lagi, Amerika berhasil mendominasi melalui pesawat jet tempur buatannya. Dikenalkan pada 15 Desember 2015, F-22 Raptor juga menjadi pesawat tempur yang diperebutkan oleh dua musuh bebuyutan Amerika yaitu Rusia dan Cina. Tentu kalian penasaran harga F-22 Raptor yang dinobatkan sebagai pesawat jet termahal di dunia. Harga yang dibanderol seharga 150 juta US dollar yang setara dengan 2.172 miliar rupiah. Oke, itulah dia pembahasan tentang pesawat tempur termahal di dunia 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.